dari Sulawesi Selatan ya. Nah, itu mempersilahkan untuk orang yang dihargai. Nah, bagikan video ini setelah menonton teman-teman. Jadi ini adalah pertolongan pertama untuk orang yang stroke. Jadi kalau tiba-tiba di sekeliling Anda ada orang yang kena stroke tiba-tiba, mulutnya miring, kemudian lidahnya ke dalam, coba trik ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi teman-teman, saya bagikan pengetahuan ini sudah sambil terapi ibu barang ini. Jadi ini orang stroke ya. Di sekeliling kita ada banyak orang yang lihat ya. Jadi teman-teman, oke, silakan bagikan videonya setelah menonton. Nah, sekarang kita relaksasi ya. Jadi relaksasinya tidak boleh terlalu kasar. Tekan-tekan begini di samping sambil menekan urat yang dari bawah ini dan urat yang di belakang begini ke bawah. Nah, ini nyaman sekali kalau untuk orang stroke karena yang kaku itu biasanya urat ini. Nah, kalau ibu barang ini kebetulan yang kanan yang kena nih. Tuh. Nah, ini sudah tidak terlalu sakit kan? Tidak seperti tadi, Bu? Nah, tadi sakit sekali. Sakit sekali tadi. Tadi sakit sekali. Nah, ini sudah lancar bicaranya, teman-teman ya. Tadi harus teriak-teriak kalau bicara. Sekarang sudah tidak teriak lagi. Saya mau sembuh. Saya mau sembuh. Nah, saya sudah sembuh. Saya sembuh. Nah, oke, luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita pijit pada bagian ini, kita memijit pada bagian depan. Di bagian ini nanti ketahuan orang yang stroke ini kenanya di mana, yang kiri apa kanan. Nah, sekarang kalau saya tekan di sini tidak terlalu sakit, tapi kalau saya tekan di sini sakit sekali. Nah, ini yang mengakibatkan mulut miring karena sebagian ototnya itu ketarik ke satu sisi. Kalau misalkan yang kanan, maka dia ketarik yang kanannya. Nah, ini dipijit-pijit ringan, diputar-putar begini di ujung tulang pipi, kemudian di sini ya, di samping telinga ditekan-tekan seperti ini. Direlaksasi saja, tekan tapi jangan terlalu keras ya. Jadi saya beritahu teman-teman semua, bukan mau viral, saya bukan mau pamer, tetapi inilah pengalaman saya bagaimana membantu penderita stroke di rumah. Ini adalah pertolongan pertama. Jadi begitu ada orang yang mulutnya miring, lidahnya pendek, jangan langsung panik ya, dibantu dan simpan video ini, bagikan ke banyak orang supaya banyak orang yang terselamatkan dan terbantu ketika kena stroke ya. Oke, kasih keluar lidah sedikit, Bu. Nah, ini sudah mulai lebih panjang. Mulut jangan dibuka terlalu lebar, keluarkan lidah. Oke, sudah lebih dari bibir. Saya mau sembuh. Saya mau sembuh. Ah, oke, sudah lancar bicaranya. Tadi bicaranya terbata-bata ya. Dan kadang-kadang tidak tahu mau nyebut apa. Betul, Bu ya? Iya, begitu. Begitu memang ya. Nah, sekarang ibu barang sudah senang? Senang. Senang rasanya? Senang? Senang. Oke, luar biasa. Ini sudah jelas sekali suaranya, teman-teman. Ya. Tadinya susah kalau mau bicara ya? Iya, begitu. Harus teriak-teriak. Hah? Harus teriak-teriak. Teriak apa kalau nama tahu apa itu nama sekali. Lama sekali. Sekarang sudah enak. Saya mau sembuh. Saya mau sembuh. Nah, mudah-mudahan sudah bisa mengaji juga nanti kalau pulang. Nah, oke, teman-teman. Jadi itu cara terapi bicara untuk orang stroke. Nah, kemudian direlaksasi di sini ya. Ditekan di atas pundak begini, tekan-tekan saja, jangan terlalu kasar. Kemudian ditekan di bagian dada. Ditekan di bagian dada, biasanya itu pembuluh darah yang mengarah ke jantung, teman-teman, itu tertekan ya. Di sini ada simpul uratnya di bagian depan, ditekan-tekan begini ya. Kemudian setelah itu kita kembali ditarik lagi urat ini, tapi sudah tidak sakit, Bu ya? Ya. Tidak sakit. Tidak. Tidak seperti tadi ya. 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 Betul? Ini sudah enak malah. Tuh. Betul ya? Iya. Nah, sudah lancar bicaranya, alhamdulillah. Coba bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mantap. Nah, oke, teman-teman. Bagikan video ini, jangan berhenti di Anda saja. Bantu kami untuk membantu orang-orang yang stroke di seluruh dunia melalui aplikasi Facebook. Salam sehat, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa
ikuti kami, ya, dukung kami, bagikan halaman ini, bagikan video ini. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.